Oke guys, jadi beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah DM dari Blue Willow, yaitu mereka menawarkan 1 tahun membership yang nantinya bakalan bisa saya pakai untuk mengenerate beberapa AI image ya. Jadi Blue Willow itu adalah seperti Mid Journey kalau kalian tahu itu. Ya seperti itu ya. Ini adalah DM yang masuknya, mereka menawarkan membership gratis kepada saya, lalu saya pun ya udahlah, saya coba oke aja lah. Berhubung saya juga kemarin-kemarin pernah berlangganan Midjourney, jadi saya pengen mencoba membandingkan bagaimana hasilnya. Dan ini sudah masuk di aplikasi Discord, seperti biasa, generate-nya menggunakan aplikasi Discord. Nah ini saya mau coba lihat ini ya, info dari membership saya nih. Jadi ini plannya Sapphire tahunan ya, ini masuknya. Dan coba kita sekarang langsung bandingkan ya. Saya akan coba membandingkan hasil generate dari Blue Willow ini versus Mid Journey ya. Kita bakalan lihat perbedaannya seperti apa. Oke. Dan di Blue Willow ini sama aja ya, ketika mau mengenerate tinggal ketik garis miring imagine, lalu tinggal masukkan kata-katanya. Nah di sini saya mau mencoba untuk membandingkan nenek-nenek yang sedang bermain skateboard di jalan, nenek-neneknya Indonesia ya, Indonesian Grandma. Kita bandingkan hasilnya dengan hasil Midjourney yang pernah dulu saya buat. Apakah akan lebih bagus Blue Willow atau tetap Midjourney yang terbaik? Kita coba lihat ya. Skateboard at street. Kalau udah beres tinggal klik aja send ya. Nah, ini di sini tunggu aja prosesnya sampai beres. Nggak makan waktu 1 menit kok, paling 30 detik lah. Nah ini udah muncul ya gambarnya, hasilnya. Kita coba zoom ya. Oh, sekilas ini oke sih, tetapi banyak apa ya, keanehan-keanehan. Kita coba ini lagi deh, coba yang lain ya. Keempat foto ini kayaknya masih kurang. Sambil nunggu hasil generate yang lain, kita coba bahas ini deh. Ini yang bawah masih badannya tuh masih anak kecil, yang atas masih anak kecil, yang bawah oke deh. Ya masih ada kekurangan gitulah. Nah ini kalau yang hasil berikutnya, yang atas oke, bawah oke. Ini sih apa ya? Masih belum sesempurna Midjourney ya. Tetapi ya Midjourney juga masih banyak kekurangan sih, terutama dari anatomi tubuhnya ya. Oke. Ini sih vibes-nya jalanan Jakarta banget sih. Cuman secara apa ya? Masih belum sih, belum dapat. Untuk tone-nya warnanya sih bagus, konsisten ya. Warnanya tuh sama loh. Coba kita lihat hasil yang lain ya. Nah, ini kita coba lihat yang ini, kita zoom. Kebanyakan duduk ya. Kalau ini sih Midjourney yang kemarin saya coba tuh ada motion-motion blurnya gitu, asik sambil main juga sih. Kalau ini cuman blur biasa sih. Meskipun itu di Midjourney saya nggak nambahin motion blur ya. Nah kebanyakan duduk sih, masih terlihat aneh. Nah ini yang atas oke. Tuh ini udah banyak yang duduk lagi nih.
Tangannya dua. Untuk ininya apa namanya, face-nya, mukanya udah Indonesia banget sih ini. Ini bawa apaan? Oke. Kita coba ini deh ya. Di malam hari ya. Main skateboardnya di malam hari sambil hujan-hujanan ya. Coba nih. Tik lagi imagine. When rain at night, di malam hari. Nah, kita coba si nenek-nenek ini lagi main skateboard malam-malam sambil hujan-hujanan. Coba lihat ya. Nah, ini hasilnya udah muncul. Oh, asik juga nih kalau malam-malam ya. Cuman ini mukanya belum kayak foto beneran ya. Coba yang lain deh hasilnya. Nah, ini hasil yang lainnya ya. Coba kita zoom ya. Wah, ada yang lagi bawa payung nih. Oh, yang atas asik tuh kayaknya tuh. Cuman dari mukanya tuh nggak ini ya. Kayak masih belum jelas gitu. Nah, ini coba nih. Duduk lagi nih berdua nih. Bertiga yang duduk. Yang bawah oke lah. Skateboardnya juga gede. Terlalu gede. Kebanyakan nggak seimbang. Coba ini deh. Nah, ini nih yang ketiga. Mau coba saya upscale ya, biar kita lihat lebih dekat. Nah, ini kita zoom mukanya ya. Nah, ini tuh masih kurang real sih untuk hasil mata muka keseluruhan sih. Nah, ini adalah tanda panah atas itu berarti extend ke atas ya. Saya mau coba extend ke atas. Jadi nanti gambarnya tuh lebih panjang, lebih luas ya ke atas. Nah, ini udah di extend ya. Keempat fotonya udah di extend. Coba lihat. Aduh, tapi ini mukanya kok jadi berubah ya ketika di extend, diperluas gitu. Aduh, ini muncul lagi. Coba nomor satu nih, kita upscale. Nah, ini yang generate yang selanjutnya. Kakinya tiga, ini pegang apa, bawa payung. Oke nih yang bawa payung, cuman kakinya nih enggak nih kayaknya nih ya. Aduh, masih jauh sih. Tuh mukanya juga jadi berubah. Masih jauh sih kalau dibandingin sama Midjourney ya kalau saat ini. Cuman sih pasti saya yakin juga sih ini beberapa tahun ke depan Blue Willow ini bakalan lebih bagus sih.